Marco Simic waspadai motivasi PSM Makassar di final Piala Indonesia. Penyerang impor Persija Jakarta, Marco Simic, mengakui laga final Piala Indonesia kontra PSM Makassar akan jadi partai syarat gengsi. Persija Jakarta dan PSM Makassar akan bermain dalam dua leg final Piala Indonesia pada 21 Juli di Jakarta dan 28 Juli 2019 di Makassar. Kabarnya, Persija akan memainkan laga kandangnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan PSM tentunya akan bermain di Stadion Andi Matalata, Makassar. Marco Simic paham betul PSM akan punya motivasi lebih pada duel nanti setelah kegagalan mereka bersaing dengan Persija untuk meraih gelar juara Liga 1 2018. Persija keluar sebagai juara Liga 1 dengan keunggulan hanya 1 poin dari PSM yang menempati tempat kedua dengan torehan 61 angka. Laga pertama kami akan bermain sebagai tuan rumah. Kalian paham kami sangat berharap bisa main di sini, SUGBK, kata Simic kepada wartawan. Kami ingin incar kemenangan besar pada pertemuan pertama. Kami harus menunjukkan permainan terbaik di sini, ujarnya menambahkan. Menurutnya, kemenangan pada leg pertama tak akan berarti banyak buat Persija yang akan gantian dijamu PSM pada leg kedua. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Simic yakin Juku Eja bakal memberikan perlawanan sengit kepada Macan Kemayoran. Di Makassar, mereka akan bermain dengan motivasi lebih karena sudah kehilangan gelar juara sebelumnya melawan kami, tutur ex pemain binaan Dinamo Zagreb. Mereka kalah bersaing dengan kami musim lalu, kini akan melawan PSM dan kembali pada persaingan gelar juara. Tapi, saya yakin kami bisa juara, ucapnya tegas.